Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jagi Putih Lulan di channel saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction Faizal Tahir ya. Mohon maaf kalau salah nih, saya lihat contekannya dulu. Faizal Tahir ya, dengan judul lagu Sampai Surga AJL 23 tahun 2008. Baiklah, saya pun penasaran pengen lihat ini guys, seperti apa penampilannya. Langsung aja kita persiapkan terlebih dahulu. Ini videonya panjang, tapi saya potong di bagian Faizal Tahir saja di lagu ini ya. Sampai Surga. Ya, kita siapkan terlebih dahulu. Ini dia, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Sampai Surga ya. Piano-piano. Oke, okay, ya. Oh, itu ada atraksi-atraksi apa tuh? Oh, ini menarik ya, konsepnya apa ini ya? Kayak ada yang itu orang-orang itu membantu dia untuk mengapa? Ya. Suaranya agak-agak ngeband gitu guys, ngerok-ngerok gitu. Oh, oke, okay, I see. Oke, okay, oh dia nyanyi sambil ada yang mendandani ya, kayak ada yang membantu untuk ya apa sih, merapikan rambutnya untuk persiapan apalah segala macam gitu ya, sambil dia nyanyi. Dia kayak nggak peduli, yang penting dia nyanyi aja ya. Ini konsepnya bagus nih, saya suka suaranya tuh kayak ada mungkin dia memang karakter suara ngeband begitu ya. Asik, enak deh, saya suka nih. Notasi lagunya enak. Oh, diukur. Asik. Yes. Ada raspinya. Wow. Oh, oke. Guys, ini agak beda nih ya dari yang saya tonton sebelum-sebelumnya Jora AJL tuh. Di sini tuh kayak alirannya tuh ngeband, agak ngerok gitu. Suaranya juga ngerok, ada campuran rock, ada raspi-raspinya. Kemudian rambutnya panjang, bener-bener tipe karakter nyanyi-nyanyi band gitu ya. Dan konsep yang dimana dia dipakein baju, diukur bajunya kayak ya mungkin dia ceritain di sini seorang bintang gitu ya. Tapi dia dia kayak maybe kosong gitu ya, dia bernyanyi, dia seperti nggak peduli dengan sekitar, dia fokus bernyanyi karena ekspresi wajahnya ya, nggak, bukan ekspresi wajah yang senyum-senyum nyanyi, enggak, karena dia kayak tegas gitu wajahnya. Ya, dari tatapan matanya dia menceritakan sesuatu guys. Oh, tuh kan. Asik. Ah, asik konsep ini, guys. Oh, ada angin-anginnya. Wih. Oke, ada backing-backing vokalnya. Tar.
Sampai sini juga udah enak banget. Saya suka dia karakternya kuat banget ya. Apalagi pada saat tadi ada udah pas asisten-asistennya tuh udah minggir semua. Dia sendiri ada angin-angin begitu ya, dia dipakein jas, terus dia nyanyi secara powerful, itu bagus banget konsepnya. Kemudian sekarang choir gitu ya, ada backing vokal gitu ya, paduan suara begitu menutupinya ya, nyanyi pakai baju-baju hitam dengan nada-nada yang indah. Ya. Wow, dia sambil main gitar ya? Musikalitasnya good. Dia pakai gitar, guys. Outfitnya berubah. Yes. Ini dia pakai gitar, kapan dia ngambil gitarnya? Mungkin pada saat kapan dia ganti bajunya juga. Nah, konsep ini juga konsep yang mahal, guys, bukan konsep ecek-ecek. Berarti dia sempat lari, mungkin dia tadi lari ya. Karena kita dialihkan dengan choir tadi ya, tiba-tiba menutupi gitu ya. Dia ambil gitarnya, kemudian dia mengganti bajunya. Ya, itu konsep yang harus diapresiasi, guys. Oke. Serak-seraknya itu loh. Oh, halus. Yes, habis ya. Wow, habis guys. Astaga, habis ya. Bernyanyi sambil bermain gitar tuh gak gampang juga ya. Harus maksimal seperti itu, gak gampang ya. Dan saya suka nada-nada yang kayak itu banyak diulang ya, repetisi begitu. Dan itu tuh membantu si penyanyi lead vokalnya itu untuk ya lebih bisa bereksplorasi, guys, karena yang backing vokalnya itu kan terus lirik-lirik dinyanyikan oleh si si main vokalnya, si penyanyi utamanya itu, yaitu indah aja menurut saya, guys. Oke, penampilan ini bagus ya. Ini alirannya tuh agak sedikit berbeda dari yang saya lihat juara-juara AJL sebelumnya. Ini kan juara vokal ya, guys, agak sedikit berbeda ya, ada warna yang berbeda aja yang saya dapatkan dari sini, guys. Oke lah, saya rasa itu aja. Seru juga melihat penampilan ini, konsepnya yang mahal, yang tidak biasa juga, dengan musik yang juga tidak biasa ya, karakter vokal yang juga tidak biasa. Seru aja nontonnya, guys. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, kalian boleh saja tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan di-subscribe, guys, channel ini jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya, ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction-nya. Tadi siapa namanya? Faizal Tahir ya. Agar semakin banyak menonton Faizal, saya pun semakin semangat untuk membuat video reaction Faizal. Terima kasih. Dadah.